Sungguh kasihan sekali mantan pemain Persib tersebut, ya Supardi Nasir, yang sekarang bergabung bersama PSPS Pekanbaru Riau dan dipercaya sebagai seorang kapten tim, mendapatkan keluh kesah dari supporternya sendiri, di mana tim dari Supardi Nasir, yakni PSPS Pekanbaru Riau, diambang degradasi di Liga 2. PSPS harus menjalankan babak playoff di grup B, namun sayangnya di pertandingan melawan Nusantara United, PSPS Riau harus kalah. Jika terus mendapatkan hasil buruk, maka PSPS Riau akan terdegradasi dari Liga 2.